Assalamualaikum, good afternoon and welcome to another vlog. I think this vlog will be a short one today. I'm just going to review something which is right here. So let me open this. Ini namanya dead cat atau windbreaker, gunakan untuk simpan arah mic yang ada di atas kamera konek. So what this is, to cover arah aku punya Rode VideoMic Pro. VideoMic Pro ni bisai untuk vlogging. Dia punya pattern super cardioid. Dia fokus di depan, siring-siring ni ya minimize saja. That's very good for vlogging, tapi yang the bisainya kalau aku berada di luar. Pernah kan kalau aku vlogging ada bunyi macam itu, atau bunyi angin yang melanggar arah mic ini. Jadi apa gunanya ini? Ya, menolong untuk mengurangkan bunyi dari angin itu. Aku cuba pakai ini dulu and then let's do some test. So ini mic yang aku pakai, Rode VideoMic Pro. Caranya pakai, sarungkan saja ini arah ini. Pastikan yang ini yang ada flap ini di bawah. Jadi just tarik saja, pastikan di ujung ini ada lebih-lebihnya lah, lebihnya tu, tarik saja. Ini velcro, yes, pasang saja tu. Dan usai-usai sedikit, hanya dah. Ini aku misalnya ada parking bertingkat di hampir dengan bangunan Plaza Limbang, apa namanya tu? Plaza Limbang lah ni. Aku di sini pasal kan mencuba, pasal aku tempat tinggi kan, jadi aku fikir sini ni berangin, tapi macam ada berapa berangin lah sini ni. Jadi I think tukar plan B lah. Ya, yeah, tapi view ni ai lawah. Aku masa ni di rumah sudah, so sini aku buat plan B ku, iaitu pakai ni, kipas. Kipas ni dapat kira mimik angin melanggar mic ku ni. Jadi kalau ia berpakai dengan dead cat tu, insyaAllah dia akan terpick up bunyi yang katulah. Okay, this is the first test without the dead cat. Rahaya setting lah supaya kuat anginnya. Mula-mula angin dari depan. Ini dari sebelah kanan. Ini dari sebelah kiri. Tapi anda tahu lah, if the mic is picking up the sound of this fan atau bunyi atau angin itu. Ini the first test with the dead cat pakai ini. Anda tahu kamu dapat dengar atau tidak, dapat pick up ke tidak, pasal ini kuat. Ini bunyi angin dari depan, ini dari belah kanan, ini bunyi angin dari belah kiri. Anda tahu lah, ada pick up atau tidak. So I think this is too small, I need a bigger fan. Cukup besar ke tidak? Ini test anda menggunakan dead cat dari depan. Ini dari sebelah kanan. Ini dari sebelah kiri. Now we use the dead cat. Ini dari depan. Ini dari sebelah kanan. Ini dari sebelah kiri. Lupa ya, work out lah. Kamu pernah tu dulu-dulu. Mungkin test ini berapa. Bukannya macam real life situation lah, ha?
But I think you'll get the idea. Yang ane ni berbaloi tidak kembali. Aku leave links di bawah lah. I think that's it for this vlog. I hope you like it. If you do, please subscribe for more content like this or more vlog update. Mungkin aku akan serapkan juga macam fotografi dalam vlog sana. Aku mau cuba belajar fotografi. Panjang aku belajar tu, aku bawa kamu lah dalam ini supaya dapat belajar sama-sama. Mungkin ada benda yang aku dah tahu, aku cuba buat. And then kalau cuma ada salah, kamu boleh komen ke apakah. Okay, that's all for me. Assalamualaikum. Bye-bye.